Komisi 5 DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. Dalam rangka koordinasi mengenai program pemberdayaan peningkatan kepemudaan serta peran serta pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Ishak Sidik yang mewakili Komisi 5 DPRD Provinsi Banten menyerukan bagaimana peran serta Dispora dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan. Bagaimana peran serta daripada Dispora yang ada di Jawa Barat ini? Dan bagaimana memang dorongan yang dilakukan oleh Komisi yang terkait di Provinsi untuk mendorong Dispora yang ada di Provinsi Jawa Barat ini ketika memang melakukan support juga terhadap Dispora yang ada di Kota Bandung. Menurut Tim Suprijal, bahwa Dispora Kota Bandung baru berdiri tahun 2009. Menurutnya juga, Dispora Kota Bandung sering melakukan sosialisasi tentang kepemudaan yang melibatkan semua stakeholder yang ada. Tim Liputan, Banten Parlemen TV.